Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Pasha membuka musabaqoh tilawatil Quran ke-52 tingkat Kota Jambi. Sebanyak 600 lebih peserta ini akan dicari yang terbaik sehingga dapat mewakili Kota Jambi pada MTQ tingkat provinsi. Musabaqoh tilawatil Quran MTQ ke-53 tingkat Kota Jambi resmi dibuka Wali Kota Jambi Syarif Pasha pada Selasa malam tadi. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan kantor Wali Kota Jambi itu mengusung tema Bangkit dan Maju Bersama Membangun Nilai-Nilai Qurani yang religius, cerdas, berbudaya untuk Kota Jambi terkini dengan tuan rumah Kecamatan Jelutung. Yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Talang Baku, Kelurahan Engajai, Terpersigi, yang terdiri dari 7 kelurahan, yakni Kelurahan Bagan Peti, Deliung, Rawasari, Mayang Bangurai. Setelah sebelumnya melakukan pawai ta'aruf dengan dihadiri lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kecamatan di Kota Jambi. Menurut pemerintah Kota Jambi, MTQ ke-53 ini diselenggarakan dengan semangat keagamaan dan kebersamaan yang tinggi yang tujuannya untuk membumikan Al-Quran di Kota Jambi. Diharapkan kafilah yang mengikuti perlombaan lebih dari 600 peserta ini dapat untuk totalitas sehingga menjadi yang terbaik dan untuk mewakili Kota Jambi di tingkat provinsi. Ini pemerintah Kota Jambi melaksanakan pembukaan musabaqoh tilawatil Quran yang ke-53 tingkat Kota Jambi. Tuan rumahnya adalah Kecamatan Jelutung dan baru saja kami buka. Tadi ada depile juga setiap kecamatan dan harapan kami bahwa acara ini berlangsung tertib, aman dan lancar dan menghibur masyarakat dan membumikan Al-Quran di Kota Jambi. Nah. Berapa peserta yang semuanya, Pak? Hampir 600 dari semua keputusan kecamatan peserta. Harapan kita untuknya gimana, Pak? Harapan kita, pesan kami kepada para kafilah, ikuti lomba ini dengan baik ya, kemudian totalitas sehingga nanti menghasilkan yang terbaik. Saya berpesan juga kepada LPTQ Kota Jambi nanti, siapa yang pemenangi nanti inilah yang akan mewakili Kota Jambi di tingkat Provinsi Jambi. Karena sesungguhnya itu kekuatan kita selama ini. Ya, mudah-mudahan nanti Kota Jambi di MTQ Provinsi di Kabupaten Gerici tahun 2024 kembali menjadi juara umum. Harapan kami semua. Dalam pembukaan MTQ ke-53 ini beragam macam pertunjukan ditampilkan dari seni tari hingga bazar yang bertujuan untuk meningkatkan UMKM di Kota Jambi. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.